Kalau tak nak ambil darah ke tak mau ambil darah? Kalau tak mau ambil darah, cakap dekat doktor. Nak ambil, tak cakap nak ambil. Kita ambil sikit saja. Ambil sikit jadi. Bukan nak potong tangan. Seorang wanita meluahkan rasa kecewa dengan sikap biadab seorang jururawat yang bertugas di salah sebuah fasiliti kesihatan milik kerajaan. Menurut wanita ini, beliau telah hadir untuk rawatan kerana adiknya yang juga seorang OKU mengalami sesak nafas secara tiba-tiba. Adiknya yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik telah diarahkan oleh doktor supaya diambil sampel darah untuk mengetahui punca penyakit. Namun sebaik sahaja masuk ke bilik pengambilan darah, maka inilah yang berlaku. Okey, sebelum ramai lagi yang buat pada tahu, saya nak cerita daripada awal macam mana boleh terjadi dengan kes macam ni. Okey, first kali saya pergi kat kecemasan sebab adik saya memang dah sesak nafas dan pegang dada. Memang sakitlah dada dia. Okey, saya daftar kat situ. Dah daftar kat situ, mereka suruh pesakit luar sebab kat kecemasan ramai. Okey, tak apa, saya pergi kat pesakit luar, layanan memang okey lah. Lepas tu, saya pergi tunggu dekat luar sampai doktor panggil untuk check dia. Okey, doktor panggil. Masa doktor panggil tu, doktor cakap dia kena ambil darah. Okey, tak apa, saya pergi ke bilik yang saya buat video tu lah. Saya malas nak mention bilik berapa. Okey, mula daripada situ. Okey, saya masuk. Okay lah, saya bagi tahu, memang betul-betul tak ada orang waktu tu. Tak ada orang. Ha, nanti kata sebab ramai patient kamu pula. Tak ada orang waktu tu ya. And only adik saya dekat situ. Ha, memang adik saya saja kat situ. Okay. Dah masuk tu, saya bagi tahu lah kata adik saya ni autism. Dan dia takut dengan benda-benda macam ni. Which is jarum tu. Okay, tak apa. Lepas tu dia kata kat adik saya, okey duduk. Tak apalah duduk. Dah duduk tu adik saya nampak dah jarum. Dia pegang jarum nak buka. Lepas tu bermulalah nurse tu, aka sister tu cakap macam tu. Mari dekat sikit. Nak lari pergi mana? Tengok sana. Mas? Tak, tak, tak. Baik. Baik, Kak. Baik. Tak, tak, tak. Nak ambil darah ke tak mau ambil darah? Kalau tak mau ambil darah, cakap dekat doktor. Saya tak mau tarik-tarik sebab dia patah jarum. Ha. Nak ambil, tak cakap nak ambil. Kita ambil sikit saja. Ambil sikit jadi. Bukan boleh nak potong tangan. Nak ambil tak nak? Awak bayangkan, tak sempat pujuk lagi, tak sempat nak kata apa lagi, nurse tu dah bersuara macam tu. Awak rasa, ya saya ni, saya terkaku sebab first saya masuk tu saya dah tengok dah muka dia macam tak berapa nak, bukan saya kata muka dia sombong ke apa ke, tapi macam nak marah pada, tak suka pada. That's why saya tergerak hati nak buat video. Okay, bila saya start record tu, bermulalah kisah dia macam tu. Tak sempat nak pujuk lagi, tak sempat dia nak pegang buka lagi lah jarum tu. Dia dah cakap macam tu. Lepas tu dia katalah, okay, kalau macam ni dia tak boleh nak buat, dia suruh pergi panggil doktor. Okay, dan saya pergi lah ke pesakit luar dan saya panggil doktor. Okay, doktor datang. Lepas pada doktor datang, okay, saya suruh adik saya duduk dan doktor pun try pujuk dia. Okay, try pujuk, adik saya okay. Adik saya duduk, biasalah budak autism, dia akan nangis. Dia dah nampak jarum tu, dia takut kan? Benda tu memang akan terjadi. Okey, doktor pun cucuk. Mesti dia akan ada bergerak-gerak kan. Tapi saya dan satu lagi staff, maksudnya nurse tu, nurse lain lah bukan sister tu, pegang adik saya. Dia okey je cucuk, ambil darah. Tapi saya tak tahu kenapa dengan sister tu, mungkin dia, oh saya tahu, mungkin dia tak mahu ambil risiko, dia takut. Tapi awak boleh tak bercakap dalam nada yang baik? Bercakap dalam nada yang baik, orang akan dengar cakap hang. Okay, kalau hang tak berani, hang nak suruh doktor, hang cakap baik-baik. Saya pun lembut hati, adik saya pun tak tak tantrum kat situ.